Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno hadiri kegiatan deklarasi pengamanan pemilu 2019 di Polres Muaro Jambi pada Rabu pagi. Kegiatan yang digelar oleh Polres Muaro Jambi ini guna pengamanan penyelenggaraan pemilu 2019 agar terwujudnya pemilu yang aman, jujur, dan kondusif. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono yang dihadiri instansi terkait seperti Ketua Pengadilan Muaro Jambi, Kejari, KPU, Bawaslu, Dandim, serta para pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sampaiannya, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, atas nama pemerintah dan stakeholder yang ada, siap mengawal dan menjaga proses Pesta Demokrasi 2019 mendatang. Selain itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono mengungkapkan, pihaknya akan menerjunkan 100 orang personil dalam menjaga keamanan dan kondusivitas pemilu 2019 mendatang. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.